Kembali lagi bersama aku, Qodriyatul Hidayatullah. Kali ini aku mau membahas ini. Kemarin aku sempat order Cering Lite Pro dan sejenisnya dari luar negeri. Untuk teman-teman yang mau order barang dari luar negeri, jangan khawatir, barangnya tidak datang kalau lewat aplikasi Shopee dan lain-lain. Ya memang lama tapi pasti datang. Ini contohnya ini. Kemarin aku beli chainring atau gear dan anu Lite Pro. Jadi ini produknya dari Mr. Who. Alamatnya Renek Taiwan pokoknya. Jadi untuk ongkir mereka pasti 12.000 atau gratis, ini malah gratis ongkir untuk lewat aplikasi tadi. Kita buka barangnya. Ini kerengnya atau engkolnya ya, ini tepro. Aku kemarin beli yang 58T, tapi ini sebelumnya sudah terbuka, jadinya sudah terpasang. Jadi ini Lite Pro 58T. Untuk bahannya dia alloy, jadi enteng. Terus kualitas produknya bagus lah, karena luar negeri. Terus untuk pengirimannya itu kira-kira 10 sampai 12 hari nyampe rumah dari Taiwan. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman mau beli produk dari luar negeri, pasti datang, gak mungkin gak datang. Untuk tingkat kesamaan produk pasti sama, ini aku beli warna merah, datangnya juga warna merah. Terus ukurannya sesuai, ini 58, ya bagus lah untuk upgrade minion kalian. Terus aku juga beli ini, ada stemnya mereknya Zito, murah kok di Shopee, paling harganya 100.000 ke bawah. Tapi aku kesalahannya di sini, beli handlebarnya ini mereknya Lite Pro juga. Terus ukurannya keliru, harusnya ukuran 31, tapi ini besok bisa dipakai, tapi harus ngering. Ada sisa sedikit. Terus ini ada lagi namanya piringan, kalau di sepeda motor ini piringan, tapi kalau di sepeda pancal ini namanya rotor atau piringan. Ini mereknya disc brake express Zito. Aku beli warna merah ini, jadi dia datangnya sepaket sama bautnya. Ini produknya dari Mr. Who juga, Park Building 6 ini. Terus untuk packingnya, kadang yang kalau dari luar negeri itu nggak pakai kardus, ini pakai bubble wrap. Untuk teman-teman kalau takut apa penyok, mending nggak usah lah. Ini packingnya pakai plastik tok. Kalau untuk harga ini, harga piringan Zito ini ya sama, dia hanya 100.000 ke bawah. Ongkirnya juga sama, cuma 9.000 per kilonya. Ini ukurannya 160 mili, jadi aku beli 4 terus laku 2. Terus yang mau, kalau mau beli piringan gini takut lama, silahkan kunjungi ke
topikku di bawah ini, nanti saya cantumkan. Terus untuk ini handle bar ini atau setir di tepro ini harganya 100.000 ke bawah juga. Jadi jangan khawatir lah untuk teman-teman yang mau beli produk dari luar negeri. Terus apa ya? Terus ini mungkin tak jual lagi di Shopee-ku, tapi ini sudah booking ke temanku. Teman-teman, terima kasih wes lihat videoku. Sekian dari aku, Qodri Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, toh, Kak? Oke, toh, Kak? Ketok tenang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa tuh, Pak? Malam.